Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Nah, pagi ini ya kami lagi di kebun teman-teman ya. Seperti kami katakan bahwa di kebun kami bunga durian kami buat apa ya bertahap teman-teman munculnya. Supaya kami bisa menjual nanti, tujuannya cuma itu. Nah, ini salah satunya, ini sudah mulai ya berbunga. Ini jenis bawor teman-teman, jenis bawor, bunganya tidak merata setiap tapang tapi lumayan banyak juga, tapi sayang teman-teman ya. Kurang lebih hampir 10 hari terakhir di tempat kami sudah beberapa kali hujan sehingga ini muncul tunas. Jadi agak riskan ini, ngeri-ngeri sedap ini. Jadi tapi kami tetap berupaya agar si bunga ini tetap, bertahan teman-teman. Nih, jadi ini jenis bawor. Ini adalah buah perdana, ya usia 4 tahun ini teman-teman. Ya, ini usia 4 tahun, buahnya cukup banyak. Kita keliling. Jadi di sini yang berbunga ada kurang lebih 25 pohon teman-teman. Ya, mayoritas bawor. Dan ini juga duri hitam. Duri hitamnya juga muncul. Ya. Tidak banyak bunganya, tapi hampir merata di setiap cabang ada. Ya, hampir merata di setiap cabang ada. Nih, teman-teman. Ya. Ini jenis duri hitam. Nah, ini jenis duri hitam. Kemudian ini bawornya. Ini jenis bawor. Ini hampir di setiap cabang ada, tetapi jumlahnya enggak banyak. Bunganya enggak banyak. Di setiap cabang ada. Tapi itu tadi. Tuh, lihat ini. Ini yang ngeri-ngeri sedap. Ini kan gini. Flashing, jadi muncul tunas baru. Aduh, ngeri-ngeri sedap juga. Karena ya udahlah, ini tergantung, memang kita tanam tidak di apa itu, tidak di greenhouse, jadi sangat tergantung dengan cuaca. Tetapi ya kita tidak boleh menyerah teman-teman. Harapannya masih tetap ada yang nyantol. Ini musangkingnya malah nggak muncul. Muncul tapi nggak banyak, muncul tunasnya banyak. Aduh, sampingnya flashing kemarin apa terlalu hijau. Sampingnya ini pasti cabang-cabang kecilnya diikuti dengan daun ini yang kurang. Ini sampingnya ada, cuma belum maksimal juga. Jadi ini buah yang perdana. Ya udahlah, kita jadikan ini pelajaran teman-teman supaya tahun depan jauh lebih bagus. Nah, pohon sudah gede-gede. Nah, pohon sudah gede-gede. Muncul tunas semua. Ngeri-ngeri sedap. Sedap-sedap ngeri. Nah, kemarin kan tempat kami bikin video. Di tempat kami itu kami lebih suka bunganya tidak terlalu banyak ya, tetapi yang jadi banyak. Itu pengennya gitu. Karena apa? Kalau terlalu banyak toh juga tidak akan jadi semua. Jadi kami lebih suka bunganya ya kayak gini nih. Tetapi ini bisa apa ya? Bisa banyak. Nah, contoh ini. Ini contoh. Nah, kayak duri hitam yang ini ya,
Nah, duri hitam yang ini teman-teman, tahun kemarin bunganya tidak banyak. Ya, tetapi nyang-nyang tol lumayan, ada 14 teman-teman. Nah, ini bunganya hampir merata di setiap cabang ada, tapi juga tidak banyak. Nah, saya berharap, kami berharap bahwa ini nanti, apa ya, yang jadi banyak. Yang jadi banyak. Nah, harapannya pohon segede ini mampu menopang ya 30-40 lah teman-teman. Ya 30-40 lah. Nah, mari kita lihat. Ini juga duri hitam. Duri hitam ada yang sudah besar bunga. Apa itu buahnya? Waktu kita belum program ya teman-teman. Tuh, ini udah kayak gini. Jadi ada tiga yang nyantol. 1, 2, 3. Ada yang tiga ya. Yang nyantol tiga ini. Tapi ini bunganya banyak. Tahun kemarin ini si 16. Ya. Tahun kemarin ada yang isi 16 butir dong. Ya, ini. Bunganya lumayan banyak. Tapi ya itu. Ya itu muncul tunas baru, ngeri. Ya, tapi ya kita nikmatilah teman-teman. Ya, rata hampir muncul tunas baru. Aduh, gimana ya, kita nikmati tentu. Power ini, power tentu. Ya, kita tidak bisa menyerah teman-teman, tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi kita juga tidak boleh menyerah. Begitu saja melihat kondisi seperti ini, kalau sudah seperti ini kita jelas ya, kita aplikasikan ya pupuk kalsium sama boron, ya kalsium sama boron wajib ya, semoga masih ya masih ada yang jadi buah nanti. Jadi ada buah, jadi hampir merata sih. Berbunga, tapi ya itu tadi sayangnya masih dibarengi dengan munculnya tunas baru. Aduh, ini yang bunga perdana belum maksimal juga ya, tidak banyak ya. Nah, udah kita nikmati aja. Jadi buah perdana memang kadang-kadang seperti ini, karena kami juga masih belajar teman-teman, masih harus banyak upgrade ilmu pengetahuan ya. Karena ini anggap aja tahun kedua kami ya, di tempat kami mulai berbunga pun kami masih ya. Memang kembali lagi duri hitam. Oke teman-teman ya, laporan dari kami. Tetap semangat berkebun durian bersama kami di Wahana Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.